Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel Gen Gaming di game Free Fire Battleground. Oke guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga untuk penonton setia channel Gen Gaming. Saya doakan buat kita semua, semoga rezekinya lancar, sehat selalu dan diberkahinya, amin ya robbal alamin. Jadi di video kali ini seperti biasanya saya akan membagikan sensitivitas dan DPI Free Fire terbaik teman-teman. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan bila saya upload video terbaru. Buat kalian yang pencari sensitivitas auto headshot, kalian bolehlah cobain ini sensitivitas karena ini sensitivitasnya licin teman-teman. Jadi buat kalian tidak usah setting DPI atau DPI-nya standar di 360. Untuk cara ngedragnya, kalian kalau musuhnya jarak dekat dan kita menggunakan senjata jarak dekat, kita harus cepat ngedragnya teman-teman. Sesuaiin dengan kepala musuh supaya kena kepala. Dan untuk jarak jauh, untuk cara ngedragnya kalian tidak usah seperti jarak dekat, harus cepat teman-teman. Jadi kalian cuman ngedragnya itu harus perlahan-lahan, enggak terkejut gitu ya teman-teman. Untuk sensitivitas dan DPI nya saya akan memunculkan di gameplay saya, di highlight saya. Jadi kalian jangan skip biar kalian nemu sensitivitas dan DPI nya saya I need a girl by my side.
by. Oh, that you know, you won't waste your time. But if you're not, she bad, that's all mine. Why do I need a girl by my side? How can you miss someone that you never met? Cause I need you now, but I don't know you yet. And I've been trying my best, but I can't accept that you feel better in somebody else's bed. Find me soon, cause I'm in my head. And I need you like I said, I need you like I need my bed.